udah sini aja. Udah cukup sini aja. Udah. Ini dia mau diajarin jadi cop, jadi model yang benar. Boleh tolong ambilin Dika? Coba ambil. Lagi. Tolong ambilin Dika boleh? Lagi. Lagi. Thank you Dika. Jatuh lagi. Aduh. Dika. Tolong ambilin. Aduh ya Allah Robby. Dika, tuh, tapi gini. Emang ini bener ya? Emang nih cowok-cowok yang maco itu rata-rata tuh badannya harus gede ya? Enggak. Duduk sana. Enggak usah gede-gede. Yang digedein. Duduk. Udah lu duduk situ. Nah, dia di sini. Si Mario rumpi banget tuh. Kalau gua duduk di situ habis semua. Gua enggak rumpi deh gila. Iya. Cucok ya, Nek. Apa kabar Dika? Baik Olga. How are you today? Good, thank you. Bye bye. Baru sampai disuruh bye bye. Dika kok bisa badannya bagus begitu? Gimana sih caranya? Biasanya sih rajin fitness. Oh, fitness. Fitness. Eh lo juga bisa ngomong air lo belakang lo. Gue kan bule. Nah lo apa? Sorry ya. Oke Dika sorry. Tuh, fitness. Fitness. Makanannya apa aja kalau kayak gitu? Makan biasanya yang tinggi protein, rendah karbohidrat. Yang telur, katanya boleh. Orang-orang tuh kalau fitness kalau itu makan telur tuh apa ya. Kuningnya aja ya? Oh enggak, putihnya aja. Putihnya aja dong. Putihnya aja. Iya. Berapa telur biasa kalau dimakan sama kamu? Saya dua aja udah kenyang loh ya. Berapa telur? Biasanya sehari antara 4 sampai 5. Nah, jadi buat pemirsa di rumah nih yang cowok-cowok nih yang pengen badannya kayak Dika nih. Tuh, makan telur cukup 4 ya. Iya. Terus makannya apa lagi? Daging, ikan, loh, ayam. Loh, daging bukannya nggak boleh? Nggak apa-apa dong. Asal direbus, dibakar gitu ya? Iya, nggak apa-apa. Oh. Itu tahu, kenapa mesti kayak buntelan gini badannya? Ngomongnya enak banget ya, buntelan. Asal tahu ya, ini hasil hubungan gelap lo sama gue. Untung gelap gak waktu itu, kalau terang gak mau gue. Iya, makanya enak gelap-gelap. Kenapa sih kalian kok mau jadi model? Tadinya sih gak kepikiran jadi model, terus habis itu ada manajemen yang invite, ya udah kita coba dulu gitu. Kalau Mario? Mario udah dulu jadi model ya? Iya, gue dulu model, tapi jadi temennya mama itu dinawarin gitu, coba deh gitu, jadi cover boy zaman dulu masih majalah. Juara nggak waktu itu? Juara favorit waktu itu. Boboing. Juara terfavorit ya, waktu itu ya. Kalau kamu dulu dari ikut-ikutan model-model itu, kalau aku kan dulu gak disampul. Sampulnya aja. Ji Samsul. Awalnya ikut pemilihan model cowok gitu, yang Elmen tau nggak, pernah tau nggak? Ya. Oh, ini dia. Oh dia. Oh, keren ya ini ya. Kamu juara berapa waktu itu? Juara 1 di Bali waktu itu. Mohon maaf sebelumnya, katanya kan dia juara yang itu tuh ya. Badannya juara bagus. Badan yang ini. Maaf, saya boleh lihat enggak? Tapi gantian ya. Iya, nanti aku lihat, coba maaf. Iya. Enggak, itu liatin ke kamera. Udah, jangan deket-deket, udah. Enggak itu, enggak, maksudnya kenceng atau kan kalau fitness kan harus kenceng. Coba maaf. Buka, coba maaf, buka. Gantian dong. Dia kotak-kotak, gue lonjong-lonjong. Coba. Gue kasih tahu sama pemirsa di rumah. Sedap. Perut dia sama perut gue boleh diadu. Lo lihat kalian satu ini. Gepengan mana dia sama gue? Nah, ada satu model lagi nih, cewek sama cowok keren, cantik, seksi. Siapakah? Ya kan yang akan hadir di online. Tapi buat pemirsa di rumah, Olga ingetin, jangan lupa untuk telepon ke online biar dapat uang 500.000 rupiah. Penonton. Lu kalau emang cinta sama gue, lu bikin sesuatu yang bikin gue bahagia. Penonton! Iklan! Penuh model! Sekali lagi Olga, ngingetin gak bosan-bosannya buat pemirsa online yang siang hari ini lagi nonton online. Jangan lupa untuk telepon ke online untuk mendapatkan uang 500.000 rupiah. Pastinya seluruh.
seluruh dunia, seluruh Indonesia pasti penasaran banget nih ya, antara Dika sama Olga kalau kita liatin perutnya bagusan mana. Dia kan bilang kotak-kotak, bangun. Maaf banget coba. Coba-coba. Udah, tadi kan udah. Tadi kan udah. Coba-coba ngaku gak paham. Gak paham. Tuh kan nih ya, dia tinggal diam. Nah ini kotak-kotak yang kayak gini nih. Gue begitu, kecil. Dia bisa kotak-kotak, gue juga bisa. Mana, coba, coba. Ini sudah si Cesar. Apa kan kotak-kotak kan? Kotak-kotak kan? Maaf ya pemirsa di rumah. Kotak-kotak kan? Eh tapi Dika, tapi Dika kok bisa kayak begitu sih perutnya ngapain? Scott jumpis. Sit up tuh kayak gimana? Sit up itu yang nah gitu. Gimana sih? Kalau push up kayak gini. Iya, aku di bawah dong. Ngapain di bawah? Iya, aku barengan sama dia di bawah, biar sama-sama diajarin. Kalau yang itu tadi apa sih, Pap? Kalau sit up? Sit up. Kalau sit up gini bisa. Aku tahan di sini, aku tahan di sini. Kamu gitu coba. Oke, gimana? Udah aja lama-lama. Nah, coba cowok-cowok ganteng aja yang tadi Olga udah bilang sama pengir online. Ini dia tiga wanita cantik. Ini tinggi banget, astaga. Ini emang satu badan tinggi semua. Kok tinggi berapa? 178. Kotor, itu pasti kotor. Pengen tinggi? Aku juga segitu. Pengen tinggi gak? Pengen, gimana caranya? Caranya gimana kalau pengen? Jangan banyak dosa sih, jangan. Jangan terlalu lama sekolah. Jangan terlalu lama pacaran tuh, gak bisa. Gak apa-apa, kelamaan pacaran. Yang penting gak rencana kawin tapi diunduh. Bukan, ada temen. Ketan tapi yang pasti buat temen saya pengen ada telepon. Ajarin. Apa? Siapa ya? Cewek. Boleh pinjem lakinya, Bu? Boleh. Ya? Mau apa nih? Mau dibawa ke rumah atau di tempat dia aja? Kucing kali ya. Luar biasa. Kucing bukan? Kucing ya. Bukan dong. Halo. This is. Siapa namanya? Dika. Oh iya. Halo. This is Dika. Gila di sini. WhatsApp dude. Anything problem? Ah, coba deh tuh. Halo. This is Dika speaking. May I help you? Gimana? Mau pesan ayam sama nasi sama kentang. Anything problem? Hello, this is Dika speaking. What's up, dude? Anything problem? Mario, ya. Online. Kenapa dia bisa begini? Kenapa sih? Dari kecil Kimi makannya cuma satu. Apaan? Kuaci basi. Bulat gitu kayak kuaci. Tapi rambutnya asli warnanya. Enggak asli. Kulitnya? Kulitnya sebenarnya aku matahari kayaknya. Iya benar. Enggak, ini pakai sunscreen. Enggak ini sih, enggak hitam banget kayak gini, enggak tan gini. Karena kan aku ada jadi maksudnya kulitnya ya gimana sih ya Indonesia gitu deh. Kok jadi hitam? Sawo mateng ya apa? Sawo budak. Nah, karena aku suka tanning. Oh, jadi sawo busuk. Karena aku punya basic kulit hitam, kan papaku India kan. Jadi gampang banget masuknya. Oh gitu. Seksi tapi lo orang-orang kayak gini seksi banget. Beneran tuh kan. Tuan pengen begini. Iya. Gampang tinggal pakai rasa minyak jelasin. Sawo etata. Kerennya. Ya ampun, si lahir lambang, apa kabar? Bukan dong. Ini nih keren banget nih. Ini di mana? Di mana? Di Sudirman Park. Oh. Hah? Sudirman Park? Iya. Di promo terus ya produk semua yang di dari tadi lu gue perhatiin. Di apartemen tuh. Ember, apartemen gitu kek. Ini pas ikut nih perlombaan itu? Ini di mana? Di Hong Kong. Di Hong Kong ya, yang begini ya? Yang cewek gini ya? Ini. Udah berapa lama jadi TKW nih? Lagi foto. Ini di mana? Itu buat salah satu studio. Pinternya manajernya? Studio. Ya oke, next. Ih, keren. Kimi, kamu lagi Paris kok di foto.
Enggak bisa. Enggak pantas ya? Enggak bisa. Kayak tapi gua kalau badan gua begitu. Sama suamiku apa sih? Jadi orang kayak cowok-cowok di Monas gitu. Gimana nih? Dika komentarnya Dika sayang. Dika bisa manis gitu. Dika kayak malin kundang mukanya di sini. Dika gimana komentarnya kalau Badannya gembul begitu gimana tuh? Badannya badan aku. Palanya pala kamu gimana? Aduh langsung pulang aja bunuh diri deh. Nah, gua atau pos Dika? Yang punya Dika, yang punya Dika. Lagi pulang gitu. Ini yang normal. Setelah berubah? Kalau yang Olga, setelah berubah? Yang Olga. Cocok ya? Duduk saya duduk. Luar biasa ya. Lanjut. Lanjut kali ya. Gimana mirip-mirip kayak... Yeay, Bapak. Siapa semuanya? Langsung bertiga. Bertiga apa satu-satu? Satu-satu. Tiga-tiga. Coba dari sana, dari sana. Dari depan, dari tangga. Ini ngapain? Bosnya bosnya terakhir mesti yang jelek. Gak yang jelek. Bagus, ya? Pokoknya harus bikin penonton di sini sampai muntah-muntah diare gitu. Lagi 1, 2, 3, 4. Iya. Oh, di jadi gitu. Nah, kita tanya langsung aja nih sama model-modelnya dari Dika dulu. Dika pernah enggak ngalamin pas lagi fashion show tiba-tiba ada masalah atau problem is no you be? Oh, iya. Yeah. Sok banget. Sejauh ini sih masih belum pernah. Okay. Tapi kalau misalnya apa yang pakaiannya kekecilan pernah? Maksudnya jadi jalannya enggak enjoy. Belum fitting. Ya kan kemben. Belum fitting, belum sempat fitting. Oh, jadi belum sempat fitting terus kamu langsung pakai bajunya. Lu pikir di fitting. Fitting. Cobain baju. Beragu banget ya Mario ya. Sini, mau gua fitting enggak? Sekali di fitting Mario lagi loh. Terus udah jadi cuma bajunya doang. Gimana waktu kekecilan itu? Gunting.